Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BGB. Baik teman-teman, pada video kali ini teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara mengconvert format JPG ke PDF atau sebaliknya. Langsung saja kita lihat tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman buka browser teman-teman. Kemudian teman-teman ketik small PDF. smallpdf.com teman-teman ya. Oke, kita ketikkan small PDF. Oke. Small PDF. Kita klik small PDF-nya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Sorry agak lelet teman-teman. Oke. Oke, come on, lama kali ya. Oke teman-teman, pada beranda depan ini teman-teman, tinggal teman-teman klik ini teman-teman alamatnya, paling depan sekali ini teman-teman ya, small PDF. Maka di sini tertera semua teman-teman. Di sini ada juga selain bisa mengconvert dari PNG ke PDF, bisa juga Word ke to PDF teman-teman, PDF to Word juga bisa teman-teman. Banyak sekali di sini pilihan teman-teman. Kita pilih JPEG, JPG. JPG to PDF teman-teman ya. JPG ini format dari foto teman-teman ya. Sorry tadi bukan PNG teman-teman ya, tapi JPG itu format dari kamera. Langsung saja teman-teman kita klik choose file. Choose file ini teman-teman ya, kita klik. Oke. Kita tunggu teman-teman. Kita ambil di mata tempat foto kita tadi teman-teman ya, yang kita mau format ke PDF teman-teman. Contohnya ini teman-teman ya, saya pilih format JPG teman-teman. Ini teman-teman ya. Kita klik open. Kita tunggu. Oke, di sini sudah tertera teman-teman di browser sini. Tinggal kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika selesai tinggal teman-teman klik create PDF now. Tapi tunggu sebentar. Tunggu ada di sini add me more. Oh, langsung saja kita klik aja teman-teman. Create PDF now. Oke. Kita lihat di sini teman-teman. Generating PDF. Kita tunggu. Maka di sini sudah tertera download file dalam format PDF teman-teman. Tinggal teman-teman download, klik saja teman-teman ya. Oke. Lagi mengunduh teman-teman. Klik. Oke. Start download. Kita tunggu proses downloadnya teman-teman ya. Oke, jika telah selesai, kita lihat di explorer teman-teman ya, tempat kita menyimpan file downloadan kita. Kita buka. Itu biasanya ada tuh di download. Di download. Kemudian dokumen. Kita lihat ini di sini teman-teman, formatnya PDF dan ini teman-teman yang saya convert tadi. Kita buka, tunggu sebentar. Oke teman-teman, nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah berubah menjadi format PDF dari JPG tadi. Oke teman-teman, nah begitulah caranya mengubah atau mengcover format JPG. Thank you telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.